والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana di dalam kitab ini beliau mengumpulkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-17, yaitu hadis yang berbicara tentang pintu-pintu ihsan. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku baik pada segala sesuatu. Dan apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu membunuh dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu menyembelih dengan baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Dan hendaklah dia berlaku lembut terhadap hewan yang dia sembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah salah satu bentuk penerapan daripada hadis Sayyidina Jibril alaihi salam, yaitu pada hadis kedua yang dikenal dengan hadis ihsan. Ihsan yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan ihsan adalah melaksanakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Dengan proporsional. Dengan profesional. Dan perintah untuk ihsan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan, berlaku keadilan dan berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, "Wa ahsinu Inna Allah yuhibbul muhsinin." Yang artinya, berbuatlah baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan seorang mukmin, segala perbuatannya adalah ibadah. Baik itu yang memang aslinya adalah ibadah, atau yang memang aslinya adalah adat atau kebiasaan, kemudian ia niatkan ibadah ataupun ia niatkan adat ataupun kebiasaan tersebut sehingga menjadi ibadah. Dan di dalam melakukan semua itu, seseorang mukmin dituntut untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seseorang dapat melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin? Tentu kita mengetahui bahwa setiap orang akan mengagungkan atau tidak akan mengagungkan kecuali orang-orang yang memiliki sifat yang agung. Maka ketika seseorang melihat kepada orang yang agung, maka dia akan menghormatinya. Atau mungkin dia akan segan dan takut kepadanya. Maka apabila yang
nampak di dalam hati kita atau yang kita hadirkan di dalam hati kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar melihat seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, atau Allah Subhanahu wa taala kita rasai ataupun kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, maka kita tidak akan punya pilihan kecuali kita berbuat dengan sebaik mungkin. Suatu contoh, kalau saya melaksanakan tugas dan saya tahu bahwa di dalam menjalankan tugas saya sedang dipantau oleh atasan saya, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugas saya dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab saya mengetahui bahwa orang yang saya hormati, orang yang saya segani itu sedang mengawasi saya. Maka demikian juga kita harus berbuat di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-mathalul a'la. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan di dalam segala perbuatan. Bahkan di dalam menyembelih hewan pun kita diperintahkan untuk benar-benar melakukannya dengan baik. Memang kalau kita berpikir secara sepintas, apa yang akan saya dapatkan dari menyembelih dengan baik? Karena yang saya butuhkan adalah dagingnya. Perlu kita ketahui bahwa ini tidak berkaitan dengan saya, tetapi ini berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Yaitu dengan cara saya mempertajam pisau, ya, sehingga ketika saya menyembelih itu akan mempercepat keluarnya roh daripada hewan tersebut. Ya. Artinya sesama makhluk, baik itu sesama manusia atau makhluk lainnya selain manusia, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik. Ya, karena bagaimanapun juga hewan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama memiliki hak yang sama untuk menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu kepada kasih sayang Allah dan makhluk pun perlu kepada kasih sayang Allah. Maka apabila saya menyakiti hewan, itu artinya saya menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya saya bukan hanya menzalimi hewan tersebut, tetapi saya sudah melanggar ketentuan Allah ataupun murad Allah ataupun kehendak Allah. Bagaimanapun juga hewan adalah makhluk Allah, sebagaimana manusia, saya adalah makhluk Allah. Dan hewan mempunyai hak yang sama untuk menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia memiliki hak untuk menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila saya menyakiti hewan, sebenarnya saya bukan hanya menzalimi hewan tersebut, tetapi sebenarnya saya sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala, murad Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan hewan ini. Sehingga dengan demikian, karena saya melanggar ketentuan Allah, maka saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya sudah menentang murad Allah Subhanahu wa taala di dalam mengasihi sesama makhluk. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Udzibat," yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha famatat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Bahkan seorang wanita dikisahkan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia menahan seekor kucing sehingga mati. Dia tidak memberikan dia makan atau tidak meninggalkan dia makan sendiri dari hewan-hewan yang ada di tanah.
Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk ya, mengasihi semua makhluk, mengasihi semua ya, yang ada di dalam jagat raya ini. Ya. Kemudian di antara etika juga di dalam menyembelih itu kita harus mempertajam pisau. Kemudian juga jangan saya menyembelih atau kita menyembelih di hadapan teman-temannya yang lain karena itu akan menyakiti yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, semoga kita diberikan hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih sayang agar kita dapat mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta dan kita juga sebagai umatnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjadi rahmat bagi alam semesta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.